Balik lagi sama gue Raja Kong, dan kali ini gue mau nge-vlog lagi. Ayo bang. Oke, gue mau nge-vlog lagi. Ya sebenarnya gue nggak tahu, gue nggak punya materi mau ngomongin apa. Yang penting gue ditemenin sama teman-teman ya, sama-sama temenin. Gue tahu yang lagi nonton ini tuh lagi jomblo kan, lagi nggak, kalau nggak jomblo LDR, aduh sama pak LDR. Jadi, aduh, gue mau curhat nih pak. Gue sama doi itu ya nggak LDR amat sih sebenarnya ya di Tangerang. Cuman Bekasi Tangerang tuh, aduh, pak jauh pak. Jadi buat kalian yang LDR juga, yang sabar ya. Mungkin ada yang LDR lebih dari gue dan Bekasi luar negeri gitu kan. Tapi Bekasi luar negeri juga sih. Bodo amat. Yang LDR-nya paling jauh siapa di sini? Angkat tangan. Tuh. Belok kiri Tangerang. Tapi kita enggak belok kiri. Bener deh, gue salah jalan ini deh. Aduh. Salah, gue maksudnya arah sono tadi. Iya gak sih? Aduh. Gue the real orang Bekasi masalahnya. Bekasi beneran gue. Jakarta ya, orang Bekasi selalu jalan-jalan Jakarta, pusing ya. Iya, dari luar negeri soalnya kita pak. Bekasi itu luar negeri. Jauh. Ini ngomong-ngomong takaran bensin gue dan apa ya, baru berisi ngapa deh dia. Jadi buat kalian yang LDR udah gue bilang ya, komen di bawah, kita senasib bos. Yang LDR yang jomblo senasib kita pak. Tapi gue gak jomblo sih, gue cuma LDR doang. Bisa gitu coy. miring badannya aja yang miring, motornya mah nggak usah. Naik motor badan miring kurang kerjaan. Pak dulu nih pak. Ya, jadi gue mau cerita sedikit ya. Jadi tadi gue abis interview. Abis interview dan gak tahu kenapa yang biasanya gue ngomong nyerocos sekarang gelagapan pak. Padahal gue udah berapa kali interview. Gelagapan sih enggak, cuma tadi lupa gue buat nyiapin jawaban. Kalau ditanya apa, ditanya kekurangannya apa, itu gue bingung. Jadi ya ini ya pelajaran ya buat kalian semua. Kalau kalian interview ya, kalau kalian interview itu jangan panik. Siapin diri, siapin mental dari jauh-jauh. Banyakin ngomong sama orang ya kan. Jangan tiba-tiba pas lu sampai sama yang interview kan, terus lu gelagapan keinget dingin gak bisa jawab, ya udah. Kagak kerja lu. Udah, kerjanya cuma nontonin channel, cuma nontonin orang naik motor doang kayak gini. Nggak apa-apa sih kalian nonton channel yang apa, nonton channel orang, nonton maaf dah nggak apa-apa sih kalian nontonin channel orang yang naik motor doang kayak gini ya kan. Gue juga nggak tahu kenapa, seru aja gitu kan melihatnya tuh, asik kayaknya. Padahal mah entah apa yang diomongin juga entah nih, kayak gini nih gak jelas gue ngomong apaan dari tadi. Jadi abis gue interview tadi tuh, terus gak tau kenapa yang tadinya gue ngomong udah enak nih sama interviewnya, set, udah positif banget kan.
Eh tiba-tiba dong ditanya kekurangan kelebihan, gue jawabnya apa coba? Gue jawabnya kekurangan gue adalah tidak tepat waktu. Aduh, fatal men. Jadi itu kayak ibaratnya gitu kan, gara-gara rusak setitik satu nilai apa ya? Apa ya? Apa sih? Lupa gue. Komen dong ya, kasih tahu ke gue biar gue inget. Gara-gara nilai setitik rusak air. Iya, ketawa bodoh. Jadi kalau gara-gara kalian tuh ngelakuin kesalahan satu dikit aja, itu hancur semua, fix. Pokoknya siapin mental, siapin diri buat kalian yang gak pede kan, di pede-pedein aja. Aduh, di sini mati kutu gue di Jakarta. Gak ada yang bisa disapa lah. Oh iya, emang gak ada yang bisa disapa. Aduh, bodoh. Gue nyapa kalian aja kan, para subscriber gue. Oke. Tapi kalau ngomongin ini enak juga ya kalian ya, ngomongin fans, asik fans gitu. Gue punya fans, bukan fans sih, subscriber gue ya. Enaknya dikasih nama apa ya? Yang berhubungan sama ini gue ya, channel gue ya. Kan channel gue namanya Pajak. Wih, Tracker. Kan nama channel gue Raja Kong gitu kan, berarti kalian Ratu Kong. Ratu Kong dong. Duh, Kong Kingdom, asik. Jelek. Salah gue ini kayaknya nih. Apa ya, kasih namanya apa ya? Kasih dia dong. Kong Squad ya, elah. Saya lintar apa? Weh. Ini gue pengen banget sih punya motor kayak gitu tuh. Coba aja nih Bison, boleh dia potong-potong kan rangkanya kan. Gue potong rangkanya, gue jadiin begitu, bodoh. Biar keren. Jadiin cafe racer ya. Jakarta. Kota kesayangan. Emang lewat situ, Pak. Emang itu putaran, Pak. Aduh, motor doang bagus. Ah. Muter di situ coba. Netral dong. Belokan nih, badannya ada yang miring. Bilang aja sih Bang, gak berani. Dih, suka bilang berani gue. Emang bener ya, malah helm cross itu nggak enak buat ngebut Pak. Motor cross nggak enak, kena angin. Kalau gue goyang-goyang ini, salah helm lu. Aduh, pelajaran tuh ya. Kalau mau naik motor ngebut jangan pakai helm cross, terbang helmnya. Neng, maju? Oh iya maju Bang. Tuh, gue abis ngisi bensin lo tadi lo. Buat strip bikin bingung, ntar gue ngisi lagi udah penuh ntar. Iya bener, penuhan nanti. Tapi jalanan Jakarta yang semacet-macet ini gue seneng sih, jalannya enak, gak kayak di Bekasi. Jalannya seneng sih gue, tapi Jakarta nih weekdays tapi masih bisa ngebut. Bahagia gitu rasanya kan, weekdays ngebut. Gue kemarin habis nonton YouTube-nya Bang Rizky. Halo Bang Rizky. Gue abis nonton vlognya Bang Rizky, dia nyobain Kawasaki 800 ya. Gue kebayang, apa, gak kebayang gue gimana rasanya naik moge. Ini kan moge-mogean nih. Iya, gue bayangin gitu gimana rasanya naik moge.
my god, kaget. Tapi abis ini gue janjiin deh, apa gue bakal nge-review Kawasaki juga. Tapi ya, CC-nya di bawahnya sedikit lah, 1,5. Apa itu motornya? Ditunggu aja. Jadi pasti kalau kalian pastiin kalian udah subscribe channel gue, ditungguin video-video gue selanjutnya. Jangan lupa. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Kalau kalian mau tahu ya kan, dan itu lagi, aduh vape, aduh gak kelar-kelar vape gue. Kesel gue lama-lama banget, jadi kagak gue tunggu-tungguin, jadi bodo amat gitu kan. Ah, orang salah jalan lagi gue nih. Sebel banget gitu gue, orang kagak kelar-kelar, ditungguin gak kelar-kelar, aduh. Udah berapa kali, udah 3 kali. 3 kali loh boxnya dia udah pecahin sama dia. Katanya gak kuat, apa enggak apa ketipisan gitu di bor pecah. Nah, gue liat di YouTube bisa kok, masalah ini kagak bisa, sama-sama tukang kayu gimana sih, canggih banget sih. Ah ya sebel gue. Nah, pokoknya bakal nongol dah itu video VP, jangan bersedih hati ya sih, jangan bosen nungguin asik. Vape apa itu? Ditunggu aja. Oke. Okay. Aku udah bilang ya tadi ya di tukang kayu ya. Aduh. Eh ayam-ayam, aduh, kaget gue. Miring dong. Asik. Miring coy, miring beneran coy, walaupun ini miring-miring banget coy. Ini miring, jangan, bahaya. Sentra anggrek, taman hias, kawasan industri. Iya betul, belok kanan. Mik, mana mik? Tuh, miring amat ini. Bingung lah gue. Aduh, iya, gak asik banget ini gue berhentinya begini nih. Aduh, ya. Bang, maju bang. Tuh. Mundur, mentok. Tuh. Yalah. Malang begini enak banget sih. Tuh. Dan kalau ada yang nanya motivasi gue apa buat motovlogger kayak gini, buat motovlog, ya nggak tahu sih. Apa ya, pertama gue seneng naik motor, terus kedua gue seneng bikin video, terus motor gue mati dong. Terus gue seneng ngedit video, terus menemenin kalian. Jadi motivasi gue bikin motovlog gak ada. Apa sih? Lampu merah, klakson dong. Duh. Tuh ada panjat pinang. Oke, kuning. Oke, merah. Hijau. Yups. Jalan. Oke, bang. Oke, ayo. Ayo jalan. Sip. Gitu juga tuh hal yang gue gak suka kalau naik motor di Jakarta. Setiap lampu merah baru banget ijo, langsung tatit. Aduh. Wih, asik. Wuhuu. Enak sekali lewat jalur situ ya. Kagak macet. Asik, lancarnya. Enak sekali. Enak banget ya naik. Wih, gokil. Wih, enak banget. Sementara gue di sini macet-macetan. Enggak macet sih. Aduh, ya. Cewek. LDR ya. Gak ada yang jemput. Sedih. Sama dong.
Roti pisang bakar beda dari sini. Roti pisang bakar. Asik. Lihat dong, kainnya dikasih helm. Aduh, bapak so sweet. Biar nggak benjol malahnya. Ya elah. Pas udah gue balap tadi. Apa sih? Orang mah Cegila berisik. Sabar kali bang. Aduh. Pusing gue dengernya. Ada pak polisi lagi menilang-nilang. Oke, gitu aja deh ya. Makasih udah menonton. Jangan lupa di like, di comment, subscribe. Kalau kalian mau ngeliat video vape, mau ngeliat video motovlog, mau ngeliat video vlog, video apa, tutorial segala macam ya, follow, subscribe. Oke. Makasih dari Bekasi. No, it's not Bekasi, sekarang dari Jakarta, Raja Kong pamit, dadah. I like that.